فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sahabat Safda bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Safda, kembali lagi ke segmen Sahabat Safda bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan dari Sahabat Safda Ed Alasyanum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan kru Safda TV selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum beli akun Instagram untuk keperluan Osop Ustaz? Ana niatnya untuk mencari pasar. Beli akun Instagram untuk dijadikan sasaran target pasar dari produk yang dijual. Apakah boleh Ustaz? Mohon bimbingannya. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Membeli akun Instagram, ya, maka ini tidak mengapa. Karena pada asalnya yang berhubungan dengan masalah jual beli adalah halal, sampai ada dalil atau bukti yang menunjukkan akan keharamannya. Namun dengan syarat bahwa yang pertama tujuannya adalah untuk sesuatu yang halal, bukan untuk misalnya membuli orang atau untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Yang kedua, akun tersebut bukan akun yang palsu, karena memalsukan sesuatu itu dalam Islam tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan tentunya. Maka kalau syaratnya itu terpenuhi, ya, daripada membeli akun tersebut, maka hal seperti itu wallahualam diperbolehkan. 6. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya Ustaz. Sahabat Safda, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke DM Instagram @safdatv. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.